Oke, langsung kita buka lagi, please. Gak masalah, gak dapet yang SS. Yang penting dapet tumbal bintang 5, please. Okinsu. Thank you. Okin Saga Mobile. Sorry teman-teman, gue potong dulu videonya karena gue bakal ngasih tahu kalian. Kalian bisa join ke pasukan Dino ini teman-teman untuk mendapatkan new redeem code dari yang lama sampai terbaru teman-teman. Kalian bisa langsung join ke Discord pasukan Dino, dan di sini juga kalian bisa ngelihat saling berbagi informasi atau berbagi line up atau diskusi. Selain itu pun ada game-game lain juga teman-teman di sini seperti game Tensura. Oke, kalian bisa langsung cek di link description di YouTube teman-teman ya. Bagi kalian langsung ke YouTube channelnya Ligos, biasanya di situ ada di link description. Link Discord, kalian tinggal join aja ke link Discordnya dan kalian langsung masuk ke Discordnya. Oke? Sekian dan terima kasih. Hai. Yo guys, balik lagi dengan saya Ligos. Kali ini gua bakal gacha ya guys ya. Gacha seadanya guys ya. Di sini ada gacha gua yang di OSM ya guys. Okin Saga Mobile ya, bukan Epic ya guys ya. Oke. Gua tanpa basa-basi gua baru dapat hero-hero seperti ini ya. Maklumin aja dapat 2 Fujitora dan ya pakai ada aja dulu ya seadanya guys ya. Kita semoga aja dapat S sama Sabo karena event sekarang tuh masih ada event Sabo ya. Wanted ini lumayan ya, dapat armor kayak gini satu set ya. Jadi gua bakal incar di STR dulu walaupun gua pengen incar di yang lain ya, nggak masalah guys ya. Oke, tanpa basa-basi langsung kita hajar aja di STR, please. Okin Saga Mobile kasih kita yang terbaik, katanya udah dikasih karakter yang bagus kalau kita buka di STR, benar atau tidak ya? Sudah ya guys ya. Please, Okin Saga. Cavendish! Astaga. Cavendish doang dong, guys. Aduh. Tapi gak ada apa-apa, guys, ya. Ada karakter yang pengen gue naikin, tapi... ya, mending langsung bintang 5, ya. Oke? Oke, langsung kita buka lagi, please. Gak masalah, gak dapet yang SS. Yang penting dapet tumbal bintang 5, please. Okin Su... Thank you! Okin Saga Mobile, kita dikasih SSS, langsung dapat itemnya, gila, wah gila, hoki banget gua guys, dapat S langsung. Apakah kita bakal buat S kita sampai bintang 5? Sepertinya tidak ya, aku tidak tahu ya. Oke, kita bakal cek lagi please, Sabo. Oke, Jabra, thank you Okin Saga Mobile, server Indonesia luar biasa guys ya. Masih ada. Dapat Aceng 3 kali lagi nih guys. Cap cip cup kembang kuncup, pilih mana yang harus dicup. Oke, kita langsung buka ya. Sabo S kasih kita yang terbaik. Fujitora dapat karakter SS lagi. Tidak apa-apa guys, yang penting karakter SS dapat ya. Cavendish. Aduh. Tidak dapat dong teman-teman ya. Oke, sekali lagi please. Okin Saga Mobile, Nami please kasih gua Esther. Kasih gua Sabo. Lubies. Astaga. Gak dikasih guys. Udahlah, kita banyak karakternya di STR. Coba kita naikin STR aja dulu di awal-awal please. Epic. Epic. Okin. Oke, thank you Okin Saga Fujitora dikasih lagi. Gladius. Oke. Oke, oke. Gak masalah. Thank you Okin Saga ya. Thank you. Kita langsung dapat reward ini lumayan ya. Apakah kita bisa gacha lagi? Sepertinya tidak bisa ya. Lumayan dapat 2 resource ini 5M. Langsung kita coba ya. Naikkan Aceng kita guys ya. Bisa nggak naikin Aceng kita? Auto equip ya. Auto equip dan kita bakal naikin Aceng kita. Bisa nggak Aceng kita dinaikin? Oh, belum guys. Belum. Tadi kita butuh berapa tuh naikin Aceng? 4 ya. 4 sama 2 Aceng ya. Sabar. Kita buka di back dulu ya. Kita buka di back dulu. Ini buka aja. SS pasti dapat. Oke, Hawkins. Nggak masalah. Buka aja. 3 hero STR. 1, 2, 3 ya. 3. Mana lagi ya? Ini kita rekrut aja ya. 4 ya. Oke, kita buka-buka aja dulu ya. 2 Aceng ya. Aduh, 2 Aceng. Gue cuma punya 1 Aceng, guys. Gimana biar kita dapat 1 Aceng lagi? Ya, ntar gue klaim dulu guys, gue klaim dulu. Gimana gue bisa dapat 1 Aceng lagi? Bukannya udah 2 Aceng ya tadi? Oh, cukup 1 Aceng. 1, 2, 3, 4. Sama Uruguay aja deh. Oke, ini doang ya. Dan kita bakal tumbalkan Aceng bintang 6 akhirnya.
Finally, kita naikin dulu guys. Untuk di awal ya, kita naikin dulu ya. Kita naikin aja dulu ya aceng kita. PS 100 berapa tuh? 130 dan ini upgrade. Nah, 2000 ya, masih dikit sih. Ini naikin aja guys ya. Naikin aja dulu ya guys ya. Untuk di awalan bisa direset juga ya. Gak usah takut ya. HP sama itu lumayan ya. Ini belum kebuka, aduh 140 ya. Gue belum 140-in. Ntar kita ambil resource dari sini bisa gak? Kurang guys, kurang. Kita langsung tes aja nanti ya, tes di arena. Kalau di sini resource, oh ini cukup. Cukup gak ya? Bentar ya, gue buka dulu guys ya. Buka aja guys ini guys, gak usah takut-takut untuk di awal ya. Nanti bakal dikasih resource-resource juga kok dari event-eventnya juga ya. Tuh, kalau kalian tidak percaya ya udah, gue langsung buka-buka nih guys ya. Iya, buka-buka gak ya. Ih, bentar ya, item gak ada lagi, ini udah, artifak. Buka aja ya, gak masalah, artifak buka aja dulu, bentar karakter. Yang lain ya, yang lain coba kita buka. Dapet apa aja ya? Nico Robin, Caesar, oke. Kurang worth it di gua. Mana lagi yang pengen kita naikin ya? Itu kurang worth it menurut gua ya. Zoro gak gue naikin, kurang worth it juga. Ya gak masalah guys ya. Gak masalah. Oke. Nah, oke, kita langsung coba aja bentar nih. Kalau kalian buka-buka chat tuh. Lumayan guys, lumayan untuk menyelesaikan event awakening juga untuk bulanan ya. Aceng kita naikin belum bisa juga, gak masalah, ini udah. Guard Enel belum bisa kita naikin. Oh, bisa tuh 2 3 4 5. Oke. Awaken. Guard Enel. Oke. Aduh, unlock, bentar gua unlock dulu. Ah, kau. Oke, udah ke-unlock dan kita coba langsung di arena. Kita testing langsung di arena, guys ya. Tanpa basa-basi, power kita sekarang sudah mencapai masih karakter gua masih kayak gini sih. Belum ngeri-ngeri juga. Bentar gua reset aja enggak ya si Luffy gua ya, guys ya. Reset aja enggak ya Luffy gua ya? Enggak usah enggak, kurang juga ya. Oke, kita langsung coba aja. Power kita sekarang udah 95.000 ya. Kita lawan Hollow, bakal menang enggak? Ini line up gua guys ya, line up awal-awal gua walaupun belum hoki ya. Oke, ah Ceng. Hoa. Oke, Nami minus armor. Aduh, sakit juga deh. Jeder. Tinggi nih bintang berapa deh guys ya? Gua enggak ngecek lagi bintang berapa, ini kita kalah. Enggak apa-apa. Gak apa-apa untuk awal-awal kita kalah ya. Dia bintang, oh pantes. Bintang 3, 6, 7, 8. 8 aja udah mau mati ya guys ya. Nanti kalau Aceng kita naikin ke bintang 7 aja, mudah banget ngalahin si Hollow ini, oke? Oke, kita coba testing lagi guys ya. Ini awal-awal emang agak-agak susah guys ya. Nanti kalau udah agak pertengahan, nah itu tuh berasa. Line up gue bakal gue build. Ya seperti sekarang dulu lah guys ya, gue agak-agak susah. Dan udah mulai mudah pas udah di pertengahan. Oke, ini kita coba lawan ya. Nanti ketemu kok line up-nya guys ya, anjay. Line up lah tuh ya. Bang, kenapa masih pakai chopper? Gak masalah guys. Resource itu, ya gue lagi ngumpul resource ya. Gak gue pakai-pakai dulu. Kalau kalian fokusin ke Aceng aja, kalian bakal... Oke, gak masalah fokusin ke Aceng ya guys ya. Tapi bakal ada di mana kalian berpikir nanti kok gue ngapain fokus ke Aceng. Terlalu fokus ya, jangan terlalu fokus aja. Tapi awal-awal gak masalah. Oke, kita coba lawan lagi ya. Ini reduce armornya lumayan. Gue bawa Nami juga reduce armor dan smoker. Nah, nanti gue bakal balasin untuk armor juga. Untuk kedepannya ini bakal lumayan lah. 1, 2, 3, 4, 4 karakter ini. Tinggal gue gantiin aja Zoro sama Chopper gue nanti ya. Zoro sama Chopper itu bakal gue ganti sama apa bang? Tunggu saja nanti ya guys ya. Nanti bisa menjadi one hit kill ya. One hit kill, line up, one hit kill. Ya, 2 ronde aja langsung menang ya. 2 ronde, gak usah 4 ronde, 3 ronde seperti ini. Oke, kita coba lagi lawan ini. White ya. Oh, dia naikin. Kenapa dinaikin Kid ya? Tapi lawan aja dulu ya. Kid menurut gue sih agak kurang ya guys ya. Agak kurang Kid, tapi dia punya counter juga ya. Walaupun dia counter, tapi nggak sesakit Ace ya. Tuh. Tapi kita lihat ya, soalnya dia bintangnya itu tuh, kan sakit kan? Counter ya. Soalnya dia bintangnya itu bintang 6, 7, 8. Bintang 8 guys ya. Minus armor, serang, Enel. Kan masih mati, makanya gue bilang bagusan Aceng daripada si Kid ya, karena dia minus armornya, makanya Kidnya masih mati ya. Kalau kalian lihat ya tuh,
Walaupun dia punya Aceng, nah ini mending dinaikin ini. Acengnya taruh di depan ya, minusin armor, dia mati duluan gak apa-apa, kan masih ada punya counter ya. Iya gak, bener gak? Dan sekarang itu masih peringkat oke, bintang 10, 10, 9, wow. Ini top up-nya berapa juta udah habis ya. Ini top up banyak ini guys ya. Ini top up banget nih. Bukan ESB, ini juga top up juga kelihatan juga ya. Gak tahu top up atau enggak, emang kelihatan karakternya atau dia dapat bagus bagus semua atau enggak tahu lah. Ada Bang Delian juga, Bang Delian udah sebenarnya taruh aja S-nya di depan Bang Delian, taruh S-nya di depan ya. Aokiji-nya juga taruh di depan dulu ya, karena Aokiji-nya bisa hidup lagi ya, bisa dua kali hidup ya. Sabo-nya di belakang, Sabo itu jangan sampai mati di duluan. Nah. Dia karena burst damage-nya itu, stack-nya itu bakal sakit. Semakin banyak nge-stack dari hero-hero yang area-area itu, bakal ledakannya itu berasa sabonya. Makanya, nih sabonya terbelakang semua kan, ledakannya itu bakal berasa. Yang udah lama main pasti tahu deh. Oke teman-teman, kayaknya ini doang gacha gue ya. Walaupun kita nggak terlalu bagus-bagus amat gachanya, tapi bersyukur lah dapet Aceng ya, bisa kita naikin juga ya. Dikit lagi Aceng kita juga kita bisa naikin lagi ke bintang selanjutnya ya. Tuh, dikit lagi tinggal butuh material ya. Bisa ya. 1, 2, 3, 4. Oh, bisa guys, bisa. Ntar, ini gue reset dulu berarti ya. Si choppernya gue reset dulu nih. Nanti aja deh, oke. Oke teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, tinggalkan komentar kalian. Aktif juga loncengnya biar kalian dapat notif live dari gue maupun konten-konten menarik dulu gue. Gue Aligos, pamit undur diri. Jangan lupa bagian diri kalian, baru bagian orang lain. See you semuanya, bye-bye.